barunya apa aja dari Diva? Kita yang kita perkenalkan di kolom Telaga Kukusan hari ini, salah satunya itu pertama ada produk pasta pancing Diva, Pak Rami. Oh gitu. Nah, jadi Diva Pancing itu mengeluarkan produk pasta itu dengan aroma amis, Pak Rami. Jadi yang kita tahu kan selama ini pasta itu aroma buah ya, tapi Diva ngeluarin produk pasta amis. Nah, salah satunya ada ini seperti tenggiri, ada lagi yang lain udang, coya, daging gitu. Tapi yang buah kita juga ngeluarin, ya contoh seperti strawberry, pisang, melon, nanas dan lain-lain kita juga ada gitu. Jadi Diva melengkapi produk Umpan Pancing dengan mengeluarkan produk pasta marame. Lalu kita juga mengeluarkan produk kinoi atau pengeras. Ini produk baru kita juga nih. Ini produk baru kita juga. Ini pengeras ya, campuran umpan. Nah, spesialnya ini produknya kita itu halus, Pak Rambe. Ya, halus. Jadi kalau misalnya untuk ngadon umpan, untuk mengeras umpan itu lebih gampang. Udah gitu kita ada campuran bitternya. Jadi mengkilat. Nah, ini kemasannya pot seperti ini 350 gram. Nah, ini salah satu produk baru kita juga, Pak. Diva Kinoi plus glitter atau pengeras umpan. Terus ya, ini juga sebenarnya bukan produk baru, cuman kita mau promoin lagi aja, itu amisan tuna. Amisan tuna. Nah, ya. Amisan tuna Diva Palambe. Tuna kaleng ada dua ukuran 70 gram dan 185 gram. Nah, ada dua ukuran. Ini amisan tuna Diva, nggak kalah dengan merek-merek yang sudah ada terlebih dahulu. Oh gitu. Kualitasnya oke. Lalu ada satu lagi, itu Diva Essen. Yang kita tahu selama ini yang sudah beredar itu kan Diva Essen ada ukuran 10 mili dan 30 mili ya. Itu yang botolnya beling. Yang sudah beredar dan orang-orang mungkin sudah pada tahu. Nah, kita tahun ini, tahun 2023 mengeluarkan size baru untuk Diva Essen. Yaitu ukuran 3 mili. Botol kecil. Itu ya botolnya kurang lebih sebesar segini nih, Pak Rambe ya. Itu ya buat sekali mancing lah ibaratnya gitu. Jadi gini, jadi orang yang mungkin belum pernah pakai Essen Diva, mau coba Essen Diva, kalau misalnya takutnya beli yang kemasan sebelumnya terlalu banyak gitu, bisa coba dulu pakai, bisa coba dulu pakai kemasan yang kecil-kecil yang 3 mili ini. Gitu maksudnya. Ya mungkin nanti kalau sudah cocok bisa naik tuh ke size yang lebih besar. Tujuan utamanya sebenarnya itu. Jadi orang yang ibaratnya mau mancing dengan budget yang terbatas bisa jadi alternatif. Tetap ingin menggunakan Essen Diva tapi budget terbatas, gimana? Bisa pakai Essen Diva yang ukuran 3 mili. Solusinya itu ya. Betul, yang 3 mili ya. Ya, nanti ini kan karena ini baru keluar, kita juga masih baru mulai menyebarkan produk tersebut. Nanti mungkin kedepannya di toko pancing terdekat sudah ada produk tersebut. Jadi Essen Diva ada 3 mili, 10 mili dan 30 mili. Kualitasnya sama semua, hanya beda ukuran saja. Ukuran, gitu Pak Rambe. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Selain itu ya pastinya kita tetap mempromosikan produk-produk kita yang sudah lama seperti Essen Papagayo. Ya, Essen Papagayo, lalu ada pelet Diva. Nah, itu kita masih tetap mempromosikan produk-produk tersebut. Tapi kalau untuk produk yang baru-baru launching, ya tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi kalau untuk mencari produk Diva yang baru ini di toko-toko pancing di Jawa Tengah, Jawa Timur udah ada ya, di Jogja juga udah ada ya. Mungkin gitu. Kalau misalnya mau yang tahu pastinya di mana-mananya, bisa ke Facebooknya Diva Pancing. Diva Pancing. Ke Facebook Diva Pancing, bisa DM di situ, tanya misalnya di daerah mana bisa beli produk Diva, di toko apa gitu. Bisa ke Facebook Diva Pancing atau Instagram Diva Pancing. Gitu Pak Rambe. Jadi kalau ada kegiatan lain Diva support ya. Ya, betul. Jadi kita Diva sebagai produsen ya, produsen. Jika ada kolam-kolam atau komunitas-komunitas pancing ingin mengadakan lomba atau event mancing, lalu ingin butuh sponsor, bisa kontak kami.
ya. Okay. Bisa tadi bisa ke Facebook DM yeah. ya, Diva Pancing, atau ke Instagram Diva Pancing. Oke. Okay. Oke deh. Oke deh. Makasih Om Ryan. Oke. Okay. Ya. Sama-sama. Oke. Okay. Oke. Okay.